man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahri. Sesiapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi, tiap-tiap hari dia sebut 100, Allah buang semua dosa dan kesalahan dia, sekalipun kesalahan dan dosa itu sebanyak buih di lautan. Siapa Nabi sebut umpamakan seperti buih? Kata para ulama, dua. Yang pertama, sebab banyaknya bilangan buih. Dan yang kedua, kata para ulama, Nabi sebut seperti buih di lautan kerana buih di lautan tak pernah habis. Seperti mana juga dosa manusia yang sentiasa banyak, walaupun sekalipun sebanyak itu, kata Nabi, maka Allah akan mengampunkan kalau rajin sebut subhanallahi wa bihamdih. 5 minit je, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi bihamdihi. 5 minit selesai 100. Tapi manusia ni dia tenggelam di dalam kealpaan dan kelalaian. Dia sembang 45 minit boleh, tapi dia nak zikir 5 minit seperti membawa satu tan batu di dalam jubah dan baju dia. Berat. Ada satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, dan sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang kalian lihat, setiap satu daripada makhluk itu sentiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalian tidak pernah memahami cara zikir mereka. Keliling kita tuan-tuan, apa sahaja, tuan-tuan tengok burung, tuan-tuan tengok ikan, tuan-tuan tengok pasir, rumput, pokok, tanah, langit, bintang, sungai, gunung, semua berzikir, semua bertasbih. Tasbih mereka subhanallah wa bihamdihi. Sebab tu bila Nabi naik ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, Nabi mendengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka Nabi pun sebut dalam satu hadis, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang sebut subhanallah wa bihamdihi sekali je, Allah tanam satu pokok kepadanya di dalam syurga. Siapa nak baca banyak, sila baca banyak. Siapa yang malas tak mau baca, nak baca sikit, silakan. Nak tengok istana kita besar, taman kita besar dalam syurga, banyakkan. Nak malas, nak rajin, nak masuk syurga, nak masuk neraka, nak dapat redha Allah, nak dapat murka Allah, pilihan di tangan kita. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hidayah yang berterusan, sehinggalah kita mencapai redha Allah subhanahu wa ta'ala.